Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Lampung atau FOSE dan Rois FEB Universitas Lampung menggelar temu ilmiah regional sesumbaksel. Acara tersebut dilaksanakan pada 4 sampai 7 Juli 2024 di Gedung Student Center FEB Unila lantai 1. Kegiatan temu ilmiah regional sesumbaksel ini sejalan dengan visi misi FOSE sebagai organisasi pergerakan mahasiswa yang terdiri dari 256 kampus. Sementara tujuan dari agenda tersebut yaitu untuk membumikan ajaran Islam di dunia ekonomi. Kader-kader FOSE juga diharapkan dapat mengikuti perlombaan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah mereka. Selain itu, mahasiswa dari berbagai delegasi sesumbaksel juga bisa mengikuti lomba bisnis plan pada kegiatan ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan temu ilmiah regional Sumatera bagian selatan yang dilaksanakan oleh 14 visi gitu, dan tuan rumah Universitas Lampung. Tujuan dari agenda temu ilmiah regional ini tentunya sejalan dengan visi misi utama dari FOSE, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, yang merupakan organisasi pergerakan mahasiswa dengan jumlah kampus 256 kampus dan terbagi menjadi 15 regional, dan tujuan utama kami adalah membumikan ajaran Islam dalam dunia ekonomi. Itu kan melaksanakan agenda temu ilmiah regional FOSE Sumbaksel Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Regional Sumatera Bagian Selatan. Agenda ini dilaksanakan dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 9 Juli tahun 2024. Dan dalam hal ini, di hari pertama kami melaksanakan agenda seminar nasional dan opening ceremony tadi. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.